Halo guys, balik lagi di channel Kita Nara bareng gue Monique, gue MJ. Dan hari ini gue di challenge sama Kita Nara buat dress up as my boyfriend. Oke, jadi gue jelasin sedikit. Stylenya MJ tuh kebanyakan kayak streetwear gitu sih. Hitam, putih, atau yang netral-netral gitu sih biasanya. Jadi ya semoga gue bisa ikutin stylenya dia. Jadi hari ini kita bakal ada 5 outfit. Menurut lu kira-kira bisa gak nih gue ikutin? Gak bisa. Kenapa? Kan biasanya pakai gaun gitu-gitu kan. Oh iya, biasanya ya, jadi menurut dia kayak biasanya tuh gue pakai style-nya yang lebih feminine mungkin. Tapi hari ini kita akan cobain. Jadi langsung aja kita ke outfit pertama.
Gimana, kalian suka gak video ini? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sayonara! Nah, jadi itu dia 5 outfit yang gue ikutin dari stylenya MJ. Nah, menurut lu gimana nih? Berhasil gak gue? Berhasil. Coba, dari 5 outfit itu, yang mana yang paling lu suka atau favorit nih? Semuanya suka. Yang mana cuma satu yang paling lu suka deh? Orangnya. Jadi kayak salting gitu gue. Kalau outfit favorit gue dari 5 tadi tuh kayaknya sih yang sweater kuning. Karena itu tuh kayak beda banget sama style gue biasanya gitu. Kayak biasa gue pakai dress yang anggun, yang feminim gitu. Terus kayak tiba-tiba berubah style gitu dan kayak... Enggak dong, hasil outfit dari Monique ngeri-ngeri outfit lu. 1 sampai 10? Ya. 10 dong. Oke, jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment outfit favorit kalian, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang butuh. Butuh? Butuh apa? Butuh? Butuh couple inspiration outfit. Kembali. Couple outfit inspiration. Oke. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.